Saya nak nasihatkanlah. Cakap dengan kawan-kawan yang berumur 40 ke atas. Tolonglah beli Alura Pants ni. Pasal sekarang hospital tak muat. Hospital tak muat. Pergi private hospital sangat mahal. Anak saya 5 orang, semua dalam bidang perubatan. Jadi selalu di balik dia cakap, penat bah. Penat. Kerja di hospital ni penat. Masuk datang je, start. Ni kerja kat emergency. Sampailah di balik. Jadi 3 orang yang betul-betul dalam bidang perubatan dekat kerja hospital. 2 doktor pakar. Seorang doktor masih muda lagi, belum kahwin, ada di Sabah. Jadi saya cakap dengan orang ramai, bagi mereka yang umur 40 ke atas, tolong jaga kesihatan, jangan pergi hospital. Elakkan perubatan, apa ni, masuk ward. Saya banyak kali masuk ward. Satu, yang kali yang pertama saya masuk je dekat hospital Seremban 6 minggu. Keluar tak baik juga, saya pergi dekat KPJ. Saya masuk je, doktor tanya apa? Dia ada duit tak? Terus dia tanya, ada duit tak? Jadi saya cakap, saya ada duit. Dalam fikiran saya, ini cost 100,000. Kalau ada duit, kau baring, you baring atas tu. Baru doktor check. Masa baring tu saya tanya dia, berapa sebenarnya kos ni? You ada RM20,000 tak? RM20,000 saya ada. Masa tu saya kaya. Pasal saya punya bisnes very big. Jadi RM100,000 tu memang saya ada. Jadi dekat kalau ada, you kena operate ni, dia kata. Malam petang kan kami datang balik, pukul 7:30 buat operation. It cost 12 lagi. Jadi cakap dengan orang ramai, kawan-kawan kita yang umur 40 tahun ke atas, tolong jaga kesihatan. Dan saya akan buat series of TikTok and Facebook menasihatkan ini. Jadi saya dengar duduk itu, dia cakap dalam hati saya, insyaAllah saya akan buat setiap minggu satu TikTok untuk nasihatkan orang ramai bagi jaga kesihatan. Dan kalau yang muda-muda, tolong jaga mak bapak dia. Jangan sampai sakit masuk hospital. You tengok nanti saya punya TikTok, saya akan, insyaAllah saya akan buat. I have thousands of my ex-student kat universiti, UKM, kadang budak-budak yang ambil ekonomi di tingkatan 6, semua baca buku saya. Saya buka kolej asal Melaka, ada masa saya keluar 8,900 student. You know which how much capital? Which 100,000 capital? I can build the college. Sampai 8,900, no injection, I give dividend to Yayasan Melaka 1,000% a year. Jadi saya nasihatkan kawan-kawan saya supaya jaga mak bapak dia. Jangan sampai kena masuk hospital. Boleh? Thank you very much.